السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحسن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. Tamu sekali kita panjatkan puja dan syukur kehadrah Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah, dengan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat sama-sama masya-Allah tabarakallah berada di dalam masjid kita ini, insya-Allah. Inilah satu anugerah yang tidak terhingga daripada Allah. Satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kebaikan itu satu perkara yang sukar untuk kita buat. Kejahatan adalah satu perkara yang mudah. Maka justru itu jalan untuk ke jannah Allah ini dihiasi dengan hiasan yang tidak menarik minat manusia itu sendiri dan hawa nafsu. Tetapi perhiasan jalan untuk ke syurga, ke neraka Allah, dihiasi dengan satu hiasan yang menarik minat manusia. Tetapi manusia lupa akan hala tuju manusia itu sendiri, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita lupa ke mana kita sebenarnya, siapa kita sebenarnya. 2-3 hari ini tuan-tuan, saya tanya dengan orang. Saya tanya di masjid-masjid, saya tanya salah seorang. Malam ni pun saya nak tanya juga salah seorang. Saya nak tanya lah. Nak tanya kat abang. Abang kampung asal abang mana? Abang ni kampung asal dia Sanglah. Kalau abang tanya saya, kampung asal saya mana? Saya kata jannah Allah. Kampung asal kita jannah Allah. Yang ni kampung dunia kita. Dunia yang bakal ranak ni bukan kampung kita dan bukan tempat kita. Ini yang dikatakan orang yang kenal Allah dan orang yang kenal dirinya. Seperti mana kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal dirinya maka kenal Tuhan. Maka bila dia kenal Tuhan, maka binasa jasad. Binasa jasad, yakni dia tahu bahawasanya, bahawa dunia ini adalah tempat yang bakal dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada maqasid, tidak ada tempat maksud dan tujuan sesuatu perkara illallah, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena pegang benda ni. Aku nak balik kampung. Balik kampung, kampung aku jannah Allah. Kerana aku asal daripada syurga Allah. Aku asal daripada jannah. Nabi Adam AS berasal daripada jannah. Siti Hawa asal daripada jannah. Bukan daripada dunia yang fana ini. Lalu Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS sebagai khalifah dan satu amanah kepadanya. Dan juga sehingga kini ia menjadi satu amanah kepada kita. Tetapi kita
dalam arti kata mempersiapkan diri untuk balik ke jannah Allah. Sebab itu apa yang kita buat pada hari ini dan pada malam ini adalah semata-mata untuk dapat sikit ruang, dapat sikit ruang di dalam syurga Allah. Nak dapat sikit ruang. Sebab itu kalau kita lihat raya baru-baru ni, orang nak balik kampung, Allah siap dengan beg baju, sanggup daripada Kedah balik pergi Johor, yang daripada Johor balik sampai Kedah, sampai Pulau Pinang dan sebagainya, sanggup Kedah jam 24 jam. Daripada balik, nak balik ke Kuala Lumpur, sahabat saya, tuan-tuan, 23 jam. Ustaz, 23 jam baru sampai ni kata. Maknanya kita dah tahu dah, tetap kita kena tempuh jam ni, tapi kita tetap nak balik kampung. Semangat kita nak balik kampung. Yang ni kampung dunia. Apakah kita ini semangat nak balik kampung di akhirat? Dan ada tak perasaan itu dalam diri kita? Ada tak perasaan gembira tu? Macam mana kita nak balik kampung pada hari raya Aidilfitri yang lepas, dengan baju pakaiannya, dengan jalan jamnya, kencing pun tak boleh tuan-tuan di highway, jamban semua penuh, nak berhenti pun tak boleh, Masya Allah, makan pun susah. Kita akan bawa bekal. Begitulah perjalanan ke jannah Allah. Lebih lagi daripada itu, bukan 10 kali ganda. Kita tak tahu berapa kali ganda susahnya untuk balik ke jannah Allah, untuk kita berseronok-seronok dengan sahabat kita, adik-beradik kita di dalam kampung kita, kampung yang asal, iaitu jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang perlukan pengorbanan. Dan satu hari ada satu orang pemuda datang jumpa saya, nangis-nangis tentang datang jumpa saya, dia peluk saya, Ustaz, dia kata, bagaimana, dia kata, jalan saya nak supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ziarah saya, Ustaz. Semua hidup saya tak pernah tatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peluk saya tuan-tuan lepas kuliah. Saya kata mudah saja. Selain daripada sallu ala nabi, maka perkemahkan akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, dia kata, Ustaz, dia kata, saya bukan tak mau amal sunnah Rasul, tapi ujian dan dugaan nak amal sunnah ni cukup kuat. Tuan-tuan, kita lihat ashabul Rasul, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta mereka kepada Nabi. Bila orang bertanya, satu hari seorang Yahudi bertanya kepada seorang sahabat, mana Rasulullah? Siapa Rasulullah? Maka pada ketika itu lalu Sayyidina Abu Bakar. Maka orang tunjuk, kalau kau nak tengok Rasulullah, itulah orangnya yang semacam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar kecintaan, dia pun pegang tangan saya, tuan-tuan. Lalu dia cakap, apa Ustaz, memang susah. Maka saya pegang tangan dia dan saya cakap, bisik di telinga dia, maka Rasulullah itu akan ziarah orang yang mengasihi akannya. Sekuat mana kamu mengasihi Nabi, sekuat itulah Nabi akan datang menziarahi kamu. Bagaimana Ustaz? Sekuat mana kamu mempertahankan ujian Allah, dalam kamu mempertegakkan dan mengamal akan sunnah Rasul, sekuat itulah, secepat itulah Nabi akan datang menziarahi kamu. Sekuat mana kita mempertahankan ujian untuk menegakkan sunnah Rasul, secepat itulah juga Nabi akan datang menziarahi kamu. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Karena Nabi nilai setinggi mana dan sekuat mana kecintaan kamu di dalam mempertahankan sunnahnya. Inilah yang terjadi pada orang yang terdahulu, salafus salih, sahabat-sahabat, tabi'in,
tabi' tabi'in. Maka mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat dalam golongan ini. Sebab kita duduk pada zaman yang akhir. Kita bukan duduk zaman awal tuan-tuan. Zaman ni zaman akhir. Zaman pintu fitnah itu terbuka luas. Kiri kanan, depan belakang fitnah. Pintu fitnah itu datang di serata tempat. Ini yang terjadi pada zaman ini. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Setiap perkara yang datang oleh Rasul kepada kamu sekalian, terimalah. Dan setiap perkara yang dilarang oleh Rasul, tinggal. Perintah ada dua. Perintah zahir dan perintah batin. Perintah tinggal, perintah buat. Malam ni saya nak ajak tuan-tuan, kita cerita bab hati sikit. Itu berkenaan dengan beberapa sifat mahmudah. Saya rujuk dalam satu kitab. Nama kitab ini Sulam Taufik, karangan Syekh Nawawi Banten, ya, seorang ulama Masya Allah yang masyhur. Ya. Apa kata Syekh Nawawi Banten di dalam kitabnya, wal ikhlas wal yakun wal yakin wa huwa al amal lillah wahda wa nadam ala al ma'asi. Antara perkara yang perlu kita ada di dalam jiwa kita, ya, iaitu hendaklah kita ni ikhlas dan yakin dengan Allah. Yang ni mesti duduk dalam jiwa kita. Yakin, ikhlas. Yakin dengan Allah, ikhlas dengan Allah. Kenapa perlu yakin dengan Allah? Zaman ini satu zaman yang manusia akidah dia goyang. Kenapa perlu yakin dengan Allah? Barang yang awal ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat di dalam kubur adalah akidah. Barang yang menjadi fitnah ketika datangnya Dajjal adalah akidah. Dajjal tak tanya semayang jamak berapa marhalah. Tuan-tuan pernah dengar? Besok apabila Dajjal datang, Dajjal akan tanya soalan semayang jamak berapa marhalah. Kita pun jawab dua marhalah. Dajjal kata bagus. Ada macam tu. Dajjal dia tak datang tanya bab fiqah, dia tanya bab akidah. Dia kacau bab akidah. Sebab itu kena yakin dengan Allah. Kita kena yakin dengan Allah. Kena pegang sungguh. Kenapa kita kena pegang sungguh? Sebab Allah adalah Tuhan kita. Macam mana nak yakin ustaz? Kena kenal. Siapa Allah? Allah lah yang bersifat dengan istighna. Tahu kita Allah bersifat dengan istighna. Allah ni maha kaya. Zat yang maha kaya. Allah yang bersifat dengan uluhiyah. Sifat ketuhanan. Bila Allah zat yang maha kaya, Allah tak berhajat kepada yang selain daripada ni Allah. Dan Allah bersifat dengan iftiqar. Apa dia iftiqar? Iaitu sekalian makhluk ini berhajat dengan Allah. Siapa makhluk? Kita makhluk. Sebab itu kena yakin dan ikhlas. Tempat hajat kita adalah Allah. Manusia mati. Manusia lemah. Manusia tidak boleh memberi bekas. Macam tu yang disebut oleh Nabi di dalam satu wirid, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zaljad diminkal jad. Walaupun satu dunia, satu alam ni nak memudaratkan kita, jika tidak ada dengan izin Allah, tidak mudah. Walaupun satu dunia nak memanfaatkan kita, jika tidak dengan izin Allah, tidak manfaat.
Kita sakit tuan-tuan, panggil seluruh doktor satu dunia menyelamatkan kita, tetapi jika tidak dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, mati kita. Kita periksa balik, ada tak terselit di dalam itu kerana makhluk? Ada tak? Dalam pegangan kita ada tak terselit kerana makhluk? Takut orang kata, takut kalau buat macam ni bantuan tak dapat. Ada tak? Kalau ada, ragu tak? Kalau ragu, kafir tak? Tuan-tuan jawab, takut apa? Kan di dalam usul, dalam tauhid, kena jazam. Jazam makna putus. Jazam pula kena muafiq, andalilin, sepakat dengan dalil. Bila jazam dan sepakat dengan dalil, baru nama dia tahqiq. Tahqiq baru nama makrifah. Yahudi jazam, Nasrani jazam. Jazam ni apa? Dia pegang sungguh-sungguh, dia tak ragu langsung. Kata ulama usul, yang dikatakan jazam itu tidak ragu, tidak syak, tidak zon, tidak waham. Ada ilmu. Nampak tak? Kita ilmu usul ada, tapi tak amal ilmu usul. Ilmu ada tak amal, macam pokok tak ada buah. Ini kata ulama, al-ilmu bila amalin ka syajaratin bila thamarin. Syak, sebahagian yakin, sebahagian tak yakin. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Jangan ada syak langsung walaupun sikit. Kita kena pegang sungguh-sungguh. Inilah dikatakan ahli sunnah wal jamaah, usaha ikhtiar wajib tetapi tidak memberi bekas. Bila kita pegang usaha ikhtiar wajib dan memberi bekas, yang tu yang kita ada bergantung selain daripada Allah. Manusia bagi bekas, harta bagi bekas, pangkat bagi bekas, itu yang kita pegang. Allah berkuasa, tapi dalam satu masa yang lain, pihak yang berkuasa juga berkuasa. Yang tu kita takut pula dah. Dah takut lebih daripada Allah yang maha kuasa. Pihak yang berkuasa, kita kata lebih berkuasa daripada Allah yang maha kuasa. Syirik pula. Sebab kita pegang bahawa dia juga memberi bekas. Sifat api menghanguskan. Betul tak? Tapi Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api, tak menghangus pula. Maka menjadi dalil bahawa makhluk inilah lemah. Ana pegang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yakin, saya yakin, sungguh-sungguh dan berpegang dengan akidah, datang Dajjal, kita takkan cakap tu Tuhan. Karena kita kenal Allah. Datang Dajjal, mata satu, rambut kenting. Takkan, takkan Tuhan rambut kenting, mata satu, Allah huduhlah. Sebab kita kenal Tuhan, yakin dengan Allah, datanglah apapun tidak akan goyang. Karena yakin dengan Allah. Pegang kita sungguh-sungguh, buatlah. Qulil haq walau kana murad, amallah akan agama Allah. Tapi zaman kita ini zaman yang Nabi telah sebut, iaitu orang yang kuat beramal dengan agama tinggal sikit. Nabi sebut kan, bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam ni mula datang asing. Asing ni apa? Benda baru. Orang tak terima.
Orang tak terima tuan-tuan, benda baru. Asing. Ni apa ni? Ni apa ni? Ajaran apa ni? Entah tak? Dia akan datang balik seperti mana mulanya balik. Lepas itu Nabi kata, untung orang asing. Untung orang asing. Zaman ni zaman orang yang meninggalkan akan perkara yang telah dibuat oleh orang terdahulu. Ha, ni jaga-jaga ni tuan-tuan. Baru ni saya kuliah di Kuala Lumpur, saya berkata, bab setan. Saya kata setan ni bijak. Ha, tuan-tuan perhati tengok. Ada orang cakap murid tak boleh pakai serban. Kalau pakai serban, dia langgar adab dengan guru dia kata. Sebab tok guru pakai. Jadi murid tak boleh pakai dia kata. Dia nak kena sama alim dengan guru lah. Dia cakap dengan dia tu. Saya kata macam tu sampai mampus tak alim. Dia nak tunggu alim dengan guru kita sampai mampus tuan-tuan. Setan pandai tak? Setan je kan dia tu. Jangan pakai dia kata. Hampa tak alim lagi. Ha? Malu ke orang kalau pakai setan. Nampak tak? Ha? Ha. Padahal serban ni mahkota Nabi. Tak ada tok guru ulama-ulama dahulu yang tak pakai serban. Ha? Cuba tuan-tuan tengok, ada kategori ulama tok-tok guru kita. Tuan-tuan tengok, perhati tengok, ada tak? Almarhum Tuan Guru Haji Salat, almarhum Tuan Guru Ni Aziz, Tuan Guru Haji Ali Babali, semua pakai ni. Jadi pelik ni. Depa ni sesat. Ha? Sebab pakai serban. Ha? Kau kita sesat. Kata nak ikut ulama. Istiqamah bersama ulama. Ni macam mana ni? Ni tak nama nifak eh? Ustaz mai sekali dia bubuh terus kat aku. Ni bukan bubuh nak bagi, ni bukan marah, nasihat. Memang Nabi kata akan sampai satu zaman qalilul ulama wa kathirul khutaba. Iaitu al ulama warasatul ambiya. Allah cabut satu-satu keberkatannya. Barakahnya Allah cabut sedikit demi sedikit. Ha, ni tentang kita kena wujudkan balik perkara. Alhamdulillah hujan. Tuan-tuan tak boleh cabut balik. Kita tunggu sampai habis padam muka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tawakkulu 'ala Allah wa muraqabatu lillah wa ridan 'anillah. Yakin, dan yakin ikhlas apa sifat perlu kita tanam dalam hati kita, iaitu bertawakal kepada Allah, serah bulat-bulat dengan Allah. Kenapa perlu kita serah bulat-bulat dengan Allah? Kerana kita tahu dah Allah bersifat istighna. Allah maha kaya, zat yang maha kaya, kita peganglah, serah bulat-bulat dengan Allah. Buat saja, buat saja kerja kita sebagai hamba Allah, yang lain Allah selesaikan. Sebab itu kata ulama, kalaulah kita menyelesaikan urusan kita dengan Allah, pasti Allah selesaikan urusan kita. Ya ke ustaz? Ya. Kalaulah semua perkara yang kita dapat perlu dengan meminta. Malam tadi tuan-tuan atau siang tadi, semalam kita tak minta pun hidup hari ini. Tapi Allah bagi. Tak minta pun makan 3 kali sehari, Allah bagi. Tiap-tiap hari 3 kali sehari. Dalam sebulan ni berapa kali tuan-tuan minta, ya Allah bagilah aku makan 3 kali sehari? Ada. Boleh makan 3 kali sehari, siap-siap 4 kali.
Tu silap-silap. Lagi silap, 5 kali terus. Kita makan. Allah selesaikan. Perkara yang Allah Ta'ala telah jamin. Rizqun, ada rizqun maksum. Ada rizqun madmun. Rezeki yang Allah dah bagi-bagi. Rezeki yang Allah telah jamin. Ya. Tetapi manusia dia tidak guna akal ya. Untuk perkara yang Allah tak jamin. Dia akan fikir benda yang sama berulang-ulang. Orang, kalau kita nak satu benda kita minta. Minta dulu kan. Tu pun minta, belum tentu dapat. Cuma acah-acah mainon ni. Pasal apa hang tak cakap? Kalau hang cakap lah, boleh lah war-warkan, dia kata. Mohong. Ni manusia, sebab apa? Sebab makna manusia. Allah tidak. Pasal apa Allah tidak? Sebab Allah maha kaya. Kau tak minta pun aku bagi ya. Hidup, makan, aku selesaikan. Tapi ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Yang inilah sebagian ulama dia menangis. Kenapa tuan-tuan kita gunakan nikmat yang Allah bagi kita lawan Allah? Kita guna nikmat yang Allah bagi kita lawan balik Allah Subhanahu wa taala. Ni zaman. Kan? Tengok balik kita tuan-tuan. Kena tawakal dengan Allah. Bukan dengan manusia. Berpegang kepada pertolongan Allah, bukan dengan pertolongan manusia. Makhluk ini cuma asbab. Dalam usul, asbab tidak memberi bekas. Kalau kita pegang asbab memberi bekas, batal. Asbab bagi bekas, batal. Akidah batal. Asbab tak bagi bekas. Yang bagi bekas Allah. Betul orang mukmin ni dia tak ada kekecewaan. Tak ada kecewa tuan-tuan. Dia tak kecewa tuan-tuan. Dia seronok dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia pegang asbab tak bagi bekas. Aku buat je kerja. Buat je ibadat. Aku serah dengan Allah. Aku harap rahmat Allah. Yang inilah kita nak tuan-tuan. Kemudian apa kata lagi ulama? Muraqabah dengan Allah. Hampir dengan Allah. Hampir tuan-tuan dengan Allah. Muraqabah. Sama ada kita hampir dengan Allah. Kita hampir dengan Allah dengan zahir kita atau batin kita. Selalu sebut Allah. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Zikir itu tenangkan hati. Tuan-tuan, kita kalau pergi ziarah ulama, ulama ada tanya kita bab ilmu. Kita pergi ziarah ulama. Di Kedah ni kita tengok apa orang ziarah Syekh Tayyib. Pak suami. Mereka-mereka yang dikasih oleh Allah Ta'ala ni. Tanya tuan-tuan buat paraid dah. Ni ilmu banyak mana ni? Ilmu banyak mana ni? Mai datang jumpa aku ni ilmu banyak mana? Mana dia? Jangan tinggal Quran. Jangan tinggal selawat. Dia tanya, rukun sembahyang berapa? Dia baca tengok. Syarat sah takbir Dato' Ihram berapa? Baca tengok. Apa perkara yang membatalkan sembahyang? Baca tengok. Tak ada pun. Jangan tinggal Quran. Jangan tinggal selawat. Sekarang ni ramai orang yang hati dia kosong. Hati ni ibarat kebun, ibarat ladang. Kalau kita siram dengan air,
ladang ini dia akan subur dan menghasilkan buah-buah yang enak. Tapi kalau kita biarkan, dia akan jadi semak samun dan di dalamnya jadi sarang ular, jadi sarang kalajengking dan sebagainya. Sarang binatang-binatang yang berbisa. Yang tu nak patut orang yang kerjanya. Dendam, hasad, dengki, tak boleh terima kebaikan, tak mau ikut Allah Subhanahu Wa Taala sebab dalam ni dah semak samun. Jadi hutan banat. Nak siram dengan apa? Siram dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub. Allah sebut dalam Al-Quran, "Udhkuruni adhkurkum." Kau ingat aku, aku ingat. Zikir tuan-tuan. Zikir. Itu yang ulama-ulama terdahulu dia kata sertakanlah degupan jantungmu dengan ingat Allah. Duk jantung kita Allah. Duk jantung kita Allah. Duk jantung kita mengalir seluruh kalimah Allah di dalam darah dan urat kita. Dia faham jantung ni. Allah, duk sini Allah. Duk lagi Allah. Pam darah kita ni Allah 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 Allah. Enjin ni duk sebut Allah Allah Allah, mengalir kalimah Allah di seluruh tubuh kita. Tenanglah hati kita. Sebab hati kita, diri kita, tubuh kita dikelilingi dengan nur zikrullah. Bila kita selalu sebut Allah dalam hati kita hidup, tuan-tuan, tiba-tiba malaikat maut datang cabut nyawa kita. Spontan kita akan sebut Allah. Murakabah. Hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang selalu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah ihsan. Ma huwa al-ihsan? An ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Apa dia ihsan? Ke buat ibadat. Ka'annaka tarahu. Seolah-olah kau melihat Allah. Jika tak boleh nak sampai situ, fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kita kena pegang Allah itu sentiasa melihat-lihat kita. Kena pegang. Allah tengok aku ni. Allah perhati aku ni. Allah sedang pandang aku ni. Allah ada dengan aku ni. Aku tak kisah. Allah tolong aku. Datang masalah, kita pegang. Allah bantu aku. Takkan Allah nak susahkan aku. Kita pegang macam tu. Aku beriman dengan Allah. Takkan Allah nak susahkan aku. Tentu Allah. Allah sayang aku. Allah datangkan ujian ni dekat aku supaya aku hampir dengan Allah. Makin kita diterima ujian, mendapat ujian, pada ketika itu kita hampir kepada Allah. Yang tu ya, betul Nabi cakap, manusia ni hampir kepada Allah dalam dua keadaan. Satu, ketika ia susah. Dua, ketika ia sakit. Ketika ia susah, dia akan hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ketika ia sakit, dia akan hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bagus ke tuan-tuan hampir dengan Allah? Allah seronok. Kemudian apa lagi katanya, husnul zanni billah wa bi khalqillah wa ta'zimu sya'airillah. Baik sangka dengan Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah. Orang mukmin ini apa yang didatangkan oleh Allah kepada dia semua baik. Semua baik. Ai bodoh takkan baik ustaz, jahil. Ai jahil pun baik. Baiklah, sebab ada jalan menuntut ilmu.
alim, alim pun baik, ada jalan mengajar ilmu. Semua baiklah. Sebab Allah kata baik. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka faqina azabannar. Tuhan kami, barang yang telah kau ciptakan tidak ada satu pun yang sia-sia. Tak ada satu tak baik. Semua baik. Sakit baik. Pasal apa sakit baik? Sebab dosa kita banyak. Allah bagi sakit, alhamdulillah ya Allah. Kau masih lagi nak ampunkan dosa aku. Sebab aku ni lalai dalam minta ampun kepada engkau. Tuan-tuan, ada tak perasaan hari-hari kita menyesal dengan dosa kita? Orang perempuan, ada tak hari-hari penyesalan itu datang dalam hati dengan dosa yang pernah kita buat terdahulu? Zaman remaja dulu dalam keadaan yang buka aurat, yang disebut satu lai rambut masuk neraka 70 tahun. Penyesalan itu adakah masih ada sekarang ini, ataupun kita sangka yang kita ni orang baik dah? Ataupun kita sangka dah aku telah terkeluar daripada neraka jahannam? Kata si kita sangka macam tu lah. Yang ni lah perkara yang paling rosak, apabila dia sangka dia ni orang baik-baik. Kita lupa dah maksiat kita yang dulu. Kita rasa kita dah soleh, ahli syurga, jannatul firdaus. Hebat kita ni. Tara-tara kita ni boleh, boleh kata macam tu. Baik tuan-tuan, kita kakelik tengok 24 jam. Satu hari ibadat kita ada berapa jam? Kita ambil hak paling lama lah. Jangan ambil paling sekejap, lagi cerai sangat pula. Ambil hak paling lama. Berapa jam kita nak bubuh? 4 jam. Kita bubuh 4 jam lah tuan-tuan. Mengaji sejam, bubuh lah sejam setengah. Semayang 5 waktu, kita bubuh lah 2 jam. Kan? 1 waktu kira kita ambil kira 20 minit lah. Kita ambil 2 jam. Sejam lagi kita meratib zikir apa semua, baca Quran. Kalau buat lah. Ni kira sangka baik ni. 4 jam. Baik eh? 1 hari 4 jam. Umur kita 24 tahun, bermakna kita ibadat berapa jam? 24 jam, ibadat 4 jam. 24 tahun, ibadat 4 tahun. Campur lagi 24 jam, umur kita 48 tak? Tahun. Ibadat kita baru ada 8 tak? 8 tahun. Campur lagi 24 jam, mana umur kita 72 tak? Tahun. Ibadat kita baru ada 12 tak? Tahun. 72, ibadat baru ada 12 tak? Tahun. Ada balance lagi 60 tak? 60 tahun ni, tolak pergi stadium, tengok bola. Tolak tidur. Tolak, macam-macam tolak ni. 12, 7, umur 72 tahun, baik baru ada 12 tahun, 60 tahun balance lagi buang tong sampah. Yang ni kita nak masuk syurga Allah. Tu tak tolak mengumpat lagi. Ibadat 12 tahun. Mengumpat bukan lama-lama tuan-tuan, seminit cukup. Habis dah 12 tahun. Habis dah. Ni tak tolak hutang ni. RM1. Potong pula 40 tahun. Ni tak tolak lagi benda-benda lain lagi ni. Yang ni yang kita balik muflis.
Jadi orang tanya, macam mana kita nak masuk syurga Allah dengan amal yang sedikit? Waktu itulah kita minta rahmat Allah, minta kasihan Allah. Ya Allah, aku ni kalau ikut memang mereka jahanam. Tapi aku minta kasihan kau, ya Allah, rahmat kau. Yang tu kita buat baik, buat baik, buat baik sampai kelak. Faham? Kalau ikut amal baik kita, amal salih kita, tak ada dah. Tentang apa kata ulama, di antara tanda kehinaan, satu, ilmu yang kita belajar kita tak boleh nak amalkan. Kedua, ibadat yang telah kita buat Allah cabut. Ini tanda kehinaan. Kita Ramadan kita terawih 8 rakaat. Boleh tak terawih ni? Mana ada sembahyang sunat lagi Ustaz? Sembahyang tahajud 8 rakaat ke, sembahyang nak mutlak 8 rakaat ke, boleh buat gitu? Tak boleh. Allah cabut dah tanda kehinaan. Bulan Ramadan semua pakat berebut nak bagi makan murid. Sebulan 30 Ramadan sampai tak cukup harinya. Orang nak bagi makan dekat 100 orang berebut bergaduh, aku nak nombor 1, aku nak 15 malam tak akhir. Jangan bagi orang lain malam tak akhir, aku nak malam tak akhir. Paling akhir sekali aku lah, dia kata. Ha? Dia ingat umur dia boleh sampai akhir tu. Patut dia berebut hak malam pertama. Sebab apa? Dia kira pahala. Kata malam akhir. Ibadat di bulan Ramadan ni 1000 bulan. Dia terlupa tentang rahmat Allah. Kan? Dia ingat hak 1000 bulan, dia terlupa dia mengumpat dah banyak kali dah. Dia lupa rahmat Allah. Ni ingat ni. Dan yang ketiga, dia berkawan dengan orang yang soleh-soleh tapi tak beroleh kebaikan. Kawan dengan orang baik-baik tapi tak dapat baik. Dia tak boleh contoh kebaikan sahabat-sahabat dia, maka tanda kehinaan. InsyaAllah sikit lagi saya nak berhenti tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan macam nak mati ya. Biasalah. Bila buat baik memang macam nak mati. Sama. Semua orang macam tu. Saya pergi mana-mana pun, pergi mana-mana pun macam tu. Bila ajak buat baik, dia nak mati. Ajak pergi tengok bola. Hak gaut pun sihat. Kaki gaut boleh sihat tengok bola. Dia bukan boleh apa pun. Menang sorak eh. Dan tapi apa? Kita tak boleh tinggal bola. Tak boleh kan? Ngaji-ngaji dah. Baru bubuh bola sebiji, habis kan? Tak payah datang dajjal lah. Tak payah datang lah. Dajjal datang pun memang dah confirm habis. Baru bola habis. Nak main dajjal apa? Ha? Pemain Kedah pakai seluar panjang, seluar pendek. Tuan-tuan jawablah. Seluar pendek ni tutup aurat ke buka aurat? Tuan-tuan jawablah. Yang pergi tengok orang buka aurat ni pasal apa? Ha? Jawab pergilah. Kata marah sangat, tutup aurat. Marah oi. Apa tak pakai tudung ni? Tu dia. Pergi pasar Ramadan marah orang perempuan tak pakai tudung. Ni. Korang pahala puasa orang ah. Hak yang kata macam tu pergi tengok bola 1.5 jam tengok urat orang. Okey. Sembang berkah. Tengok aurat laki-laki dengan tengok aurat orang perempuan, dosa dia sama ke tak sama? Weh! Nak marah lah ni? Sama tak sama? Yang tu pergi tengok balik lagi buat apa? Yang pergi stadium lagi buat apa? Kadang-kadang atur kuliah dah. Nampak muka kat stadium. Adik kat Facebook, bangang. Kata, yang ni pengatur kuliah ni. Lah, pengatur kuliah pun pergi stadium kot.
Macam mana nak berkat? Allahu Akbar. Yang ni orang marah aku ni. Marah aku, tak ada mana orang marah aku pula. Jangan bagi panggil Ustaz Nizam, surah pewajar punya bagi. Backlist Kedah perih. Aku bukan tak sokong Kedah. Aku tak sokong orang pakai seluar pendek. Haram dia pakai seluar pendek. Bukan haram main bola. Faham ke tak aku cakap ni? Tak pergi hampa pusing-pusing kalam aku payah. Kalau mereka semua pakai seluar panjang, tak apalah. Yang ni keeper yang pakai lah. Keeper seorang lah. Allah. Sudah-sudah lah tu. Cukup lah tu. Cukup lah tu. Tinggal pergi lah. Kan? Tinggal lah. Kena bayar lagi. Tiket dia berapa ringgit tau? Berapa ringgit tiket pula? Tiket dia. Paling murah berapa ringgit? Ha? Depa tak kalau depa jawab aku tahu depa pergi. Ada dia. Kena bayar pula lagi. Kena bayar lagi. Sudah-sudahlah. Semua kena dakwa besok tu. Kita bayar tiket bola tu, pergi masuk tabung masjid lah. Boleh orang buat program agama. Minat macam mana kita tengok skor sudahlah. Kan? Tengok skor sudahlah. Berapa dia pun? Kedah pulang berapa? 3-1. Ah, cukup lah. Kan? Sudahlah kan? Yang kita pergi tadah mata kita 1.5 jam. 1.5 jam tengok maksiat. Mungkin mereka tidak faham. Tengok orang lelaki-lelaki tak berapa haram kot. Dia kata. Yang haram sungguh orang perempuan dia kata. Ha, itu yang hampa kena ya. Sian kat hampa. Kami ni haram saja, orang lelaki tak haram ustaz, dia kata. Kami ni neraka sajalah ustaz. Orang lelaki tu jannah sajalah. Pak Hang. Marah pun dah. Dah kadang. Matlamat tak boleh menghalalkan cara, tuan-tuan. Matlamat tak boleh menghalalkan cara. Lah ni semua zaman orang gila. Baru ni ada sahabat WhatsApp saya letak gambar satu seorang ni qabis tengok wayang. Pakai perdah tengok wayang. Dia kata apa salah tengok wayang, dia kata. Malah pun pakai perdah. Saya cakap isu ni di Kuala Lumpur, ada satu orang perempuan. Ustaz nak tanya boleh tak? Apa salah tengok wayang walaupun pakai tudung labu? Kita tanyalah. Akak tengok wayang pakai tudung labu filem apa? Perang-perang. Nak tanya perang ni perang macam mana? Ada dua perang. Hak perang tembak-tembak, hak pakai machine gun tu ustaz, dia kata. Okey. Hak dalam filem tu orang pakai tudung labu ke pakai jubah tutup aurat ke atau membuka aurat? Mana ada cerita orang putih pakai tudung labu ustaz, semua free hair. Bila free hair haram tak? Dia diam tuan-tuan. Perempuan ni dia diam. Dia kata kalau haram ustaz tengok televisyen macam mana? Haram tak ustaz? Sama lah panggung wayang besar, televisyen kecil, bodoh. Dah tu kita tengok orang perempuan baca berita haram ke tak? Jawablah. Lah, awak tak berani nak jawab. Haram sebab free hair. Tak tutup aurat. Betul tak? Haram eh? Haram. Tengok drama Melayu haram tak? P. Ramli. 4 Abdul, Bujang Lapuk, Do Re Mi. Haram ke tak? Jawablah, jawab. Haram. Tengok wrestling haram ke tak? Haram. Kita kena kata haram. Kalau kita buat juga, nama dia fasik. Fasik ini apa? Mengekalkan dosa ke kecil. Kalau kita menghalalkan benda haram, batal akid. Dalam kitab Sulamut Taufik ni ada bab murtad.
Ni karangan Syekh Nawawi Banten. Antara perkara yang menjadi ridah pada perkataan, iaitu menghalalkan benda yang haram. Kita memang taik televisyen kan? Mengakuilah. Betul tak? Kita tengok TV, tapi jangan kita halalkan benda tu. Saya tak mampu nak ustaz, nak tinggal benda ni. Tak mampu ustaz. Saya tahu benda ni haram, tapi saya tak kuat. Yang tu tak apa, fasik. Fasik tak apa kat ustaz. Fasik ni ada satu, ada satu Allah sebut dalam Quran. Wa ammal lazina fasaku fama'wahumun nar. Ni tempat orang fasik. Ya, tempat dia dalam neraka. Wa ammal lazina fasaku fama'wahumun nar kullama arada an yakhruju minha wa idza fiha wakila lahu dhuku 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Tempat dia dalam neraka Allah. Fasik. Tu dia. Jadi macam mana nak buat TV ni ustaz? Ketuplah, macam tu lah. Bukan payah sangat. Kalau buka, berdosa lah, itu je lah. Berdosa lah. Jangan pergi buang TV. Dia kata ni tak boleh ni, haram ni, buang tu. Yang tu bingai. Kita tukarlah kan. Buatlah pergi tengok kuliah-kuliah, CD-CD ceramah dan sebagainya. Sebab dia kena-kena TV. Kita gunalah pada benda kebaikan. Tuan-tuan. Boleh. Tapi benda ni susah sikit lah kan. Susah lah kita nak buat. Susah tuan-tuan. Susah. Ingat nak betul-betul beriman, nak betul-betul Islam senang tuan-tuan. Susah tuan-tuan. Saya sendiri pun saya tak mampu tuan-tuan. Pergi kedai makan, orang buka lagu dam-dam-dum. Kita nak slow-slow supaya. Jangan kata nak terus tutup. Bang, tolong slow sikit boleh hak lagu ni. Tak berani tu. Kita makan sengap yang kau. Tiap tuan, betul tak? Kita tak kuat tuan. Kita tak kuat. Tapi bila duduk dalam rumah kita, yang tu kita kena buat. Kita tak kuat tuan. Apalagi kita suruh tutup, tutup bang lagu tu. Lepas saya balik, abang nak buka tak bang punya pasal. Tak berani tuan-tuan. Dia kata kena hikmah, dia kata. Makan dulu 3-4 bulan baru bagi tahu. Jadi sahabat boleh bagi tahu. 3-4 bulan buat dosa kan. Allahu akbar. Sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi. Akhirnya saya nak bagi satu selawat kat tuan-tuan. Selawat ni disebut oleh ulama siapa yang beramal dengannya sebelum dia nak mati, Nabi akan datang ziarah dia. Nanti lah akhir-akhir. Lah akhir. Akhir-akhir. Tak akhir lagi ni. Kemudian wa syukru ala ni'amillahi wa sabru ala adai ma awjaballahu wa sabru amma harramallahu ta'ala wa ala ma batalakallahu bih. Apa lagi? Iaitu mensyukuri akan nikmat Allah. Ada sihat badan kita syukur tuan-tuan. Kita kena syukur. Sebab apa? Pada awal kuliah tadi kita kata, kalau semualah benda yang kita minta baru dapat. Dulu masa kita jahat, kita tak pernah minta jadi baik. Tapi Allah bagi kita jadi orang baiklah. Kita kena syukur dengan Allah. Masa kita tak semayang dulu, masa kita, rumah kita, zaujah kita dah buka aurat dulu, kita duduk huha dulu, kita tak pernah minta baik. Ya Allah jadikan aku orang baik. Tak pernah. Tapi datang hidayah Allah, Allah jadikan kita orang baik. Yang ni kita kena syukur dengan nikmat yang ada, dan kita kena pegang sungguh-sungguh. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuan-tuan, Allah boleh tukarkan keadaan kita. Sekarang kita datang surau,
Allah boleh campak kita di padang-padang golf, di kelab-kelab malam balik. Allah boleh buat. Walaupun bertahun-tahun kita dengan kebaikan, tapi Allah boleh tukar kita sekelip mata sahaja kepada kejahatan. Ha. Ada dalam Quran. Betul tuan-tuan, ini yang dikatakan penting. Mesti kita mengharap rahmat Allah. Jangan. Jangan kata di kalangan kita tuan-tuan. Ha. Di kalangan orang-orang alim pun Allah terbalikkan sekejap. Sekejap Allah terbalikkan. Daripada zaman muda sampai tua dalam kebaikan, Allah terbalik sekejap. Yang ni yang dikatakan kita minta rahmat Allah, rahmat Allah. Minta rahmat Allah. Selalu cakap dengan Allah, ya Allah, jangan kau sesatkan aku lagi, ya Allah. Minta dengan Allah, jangan kau sesatkan aku lagi, ya Allah. Sebab aku dulu pernah sesat, dan kau ambil aku daripada kesesatan kepada kebaikan, dan kau bagi aku benda baik. Walaupun aku ni benar, belum lagi benar-benar jadi hamba-Mu yang baik. Ha, minta dengan Allah kita. Macam mana kita nak mensyukuri nikmat Allah? Dengan mengingatinya. Dengan mensyukuri nikmat Allah dengan lisan, selalu sebut hamdalah, alhamdulillah. Ya. Habis dapat ngaji ni, alhamdulillah. Keluar kita masjid kita ni, jangan lupa baca doa masjid. Keluar masjid. Kena ingat tuan-tuan. Jangan keluar-keluar terus ya. Ingat itu. Kerana macam mana mensyukuri nikmat Allah? Kita guna nikmat Allah sesuai dengan hukum Allah. Kita guna duit kita sesuai dengan hukum Allah. Kita guna mata kita sesuai dengan hukum Allah. Tangan, kaki kita. Gunakan umur yang saki-baki yang tinggal. Mati ini tak tentu tuan-tuan. Tak tentu. Sahabat saya baru ni meninggal dunia tuan-tuan. Umur 44 tahun. Lepas duduk semayang isyak, sesak nafas, dada sakit, pergi hospital, sesakkan sakit jantung, meninggal. Sihat tuan-tuan, sihat. Duduk lepas semayang isyak. Malam Jumaat tuan-tuan, minggu lepas. Nampak? Allah nak cabut. Kita tak tahu bila masa kita bertemu Allah. Tapi apabila kita sentiasa di dalam keadaan mensyukuri akan nikmat Allah. Untuk ingat selalu hati kita duduk jalan Allah, 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 Allah. Hati duduk jalan. Guru saya, dia ajar saya dulu macam ni. Dia kata kita ni, dia kata makam budak-budak, dia kata jangan kita tengok makam Tok Guru. Cari dalam satu masa sekejap. Satu masa tuan-tuan cari dalam satu hari sekejap tuan-tuan, lepas semayang ke tuan-tuan tarik nafas sekali, tuan-tuan berhenti, tuan-tuan sebut Allah dalam hati. Berapa lama tuan-tuan boleh tahan nafas tu? Tuan-tuan nak rasa degupan jantung tuan-tuan makin kuat. Tatkala itu tuan-tuan iringkan dengan kalimah Allah. Tak boleh nak tahan. Habis-habis putih nafas tu tuan-tuan lepas. Lepas tu tuan-tuan sambung lagi. Allah, 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 Allah. Tuan-tuan rasa apa tuan-tuan rasa selepas pada tu? Jangan lama-lama tuan-tuan, tok-tok guru kita, syekh-syekh kita, dia buat berajar-ajar. Mereka boleh duduk daripada lepas isyak sampai subuh. Duduk tuan-tuan. Zikir. Mereka boleh zikir daripada lepas isyak sampai subuh. Saya pernah tengok dengan mata kepala saya sendiri, seorang syekh. Lepas isyak tuan-tuan, dia duduk zikrullah. Saya tidur tuan-tuan. Saya bangun di zikir. Sambung lagi. Kita bukan tok syekh. Kita sambung lagi tidur. Sambung lagi. Bangun lagi. Zikir lagi. Kita pun dalam hati kita, bila masa syekh ni tidur?
Sebab kita tengok tasbih dia gerak. Gerak tasbih dia. Ni hebat. Lepas tu bagi mereka zikir ini adalah makanan dia. Kita tak kuat. Jadi kita makam kita ni makam praktikal dia panggil. Kita kena latih diri kita. Latih duduk sekejap. Kena ingat Allah. Duduk sekejap. Ingat Allah. Selepas kita sebut kalimah-kalimah Allah. Allah, 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 Allah. Tuan-tuan rasa dada tuan-tuan lapang lah. Lapang lah. Allahu Akbar. Lepas tu kita tengok televisyen pula. Sempit balik. Nak tengok wrestling pula tuan-tuan. Hak wrestling tu perempuan lah tu. Allah, Allah. Bubuh lagi. Bubuh lagi. Allah, Allah, Allah. Bila kita buat salah, kita cepat-cepat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sekat sini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Insya-Allah pembicaraan bab ini insya-Allah saya akan sambung besok insya-Allah di semalam di Masjid Pajak Sum silap. Kalau tak silap saya lah. Kita akan sambung pembicaraan di sana insya-Allah. Dan berapa perkara lagi yang akan kita sambung di sana insya-Allah. Baik, saya akan baca selawat ni 5 kali dan tuan-tuan saya ada tuliskan dalam satu kertas. Tuan-tuan kita edar dulu, nanti kita akan baca sama-sama insya-Allah 5 kali. Benda-benda macam ni kalau tak tulis dia tak dapat. Kita nak bab-bab ngapai ni memang benar tuan-tuan. Kita bagi alasan pasal apa tak boleh nak ingat, kata sebab tua, muhung, sebab tak apa nak minat. Duit daripada muda sampai tua ingat tak? Ingat kan? Kita ingat kan? Simpan kat mana, banyak mana, kita ingat. Kita tak lupa pun duit kita banyak mana. Baik. Sampai-sampai kita edar tu saya akan baca insya-Allah. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. Kita baca tiap-tiap lepas sembahyang 7 kali. Kalau tak boleh nak buat ni tak kuat, sehari sekali. Tapi tiap-tiap malam Jumaat baca 100 kali. Kalau dah hafal dia cepat baca insya-Allah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي يا حبيبي العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Kalau dah hafal dia cepat. Kalau tak hafal tu yang kita lambat kan. Dah hafal insya-Allah cepat. Baca tak lepas sembahyang 7 kali. Kita nak apa tuan-tuan?
Kita nak sebelum kita mati, Nabi dapat datang ziarah kita, dapat datang jumpa kita. Kalaulah sebelum kita mati Nabi datang ziarah kita, chances husnul khatimah kita Allah kuatlah. Dulu saya dengar saja cerita-cerita ni tentang syekh-syekh kami sebelum nak meninggal dunia. Kita dengar khabar mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama selepas pada itu, seminggu selepas daripada itu, mereka pergi menemui Allah. Antara guru saya tuan-tuan, guru saya di antaranya Syekh Hussein. Sebelum dia nak meninggal dunia, dia beritahu dengan Syekh Muhammad. Cakap dengan Syekh Muhammad, Rasulullah dah datang nak jumpa aku. Menangis Syekh Muhammad. Syekh Muhammad beritahu bahawa Syekh Hussein akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbi tuan-tuan. Dan ini mulazamah kepada para-para orang alim, orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mereka nak pergi jumpa Allah, Nabi datang ziarah mereka seolah-olah Nabi menyambut kedatangan mereka ke alam barzakh. Tuan-tuan, kita pernah dengar orang yang mati husnul khatimah, sebelum dia dicabut nyawanya oleh malaikat, malaikat datang bagi salam. Tak mau, kata tuan-tuan, kita tak mau ke satu pertemuan kita dengan Allah, pertemuan yang indah. Inilah harapan kita. Sebab kita orang yang baik-baik, amal yang banyak, tapi kita nak harapan kita, kita nak perkara tersebut. Kita nak kita bertemu dengan Allah satu pertemuan yang indah, seronok, masya Allah, kita balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, setakat sini saya pertemuan saya dengan tuan-tuan, dan saya masya Allah mohon ampun, mohon maaf dengan jamaah di surau, di masjid ini, dengan kejahilan saya, kebodohan saya. Saya ni bukan orang alim tuan-tuan, tapi kita buat, kita nak buat kerja saja. Buat kerja apa yang telah dibuat oleh orang alim. Kita bukan orang alim, saya bukan orang alim tuan-tuan, tapi kita nak buat kerja orang alim. Ya, mudah-mudahan kita dapat mati macam matinya orang alim, macam matinya tok-tok guru kita. Allah Rabbi, indahnya kematian mereka. Seronok. Saya kadang-kadang duduk akhir-akhir ini, rasa agak masyarakat. Allah Akbar, kita tengok guru-guru kita pergi tinggalkan kita seorang demi seorang. Apa yang saya terfikir tentang bagaimana aku nak menghadapi alam ini tanpa mereka? Bagaimana kita nak hadapi alam ini tanpa ulama-ulama ini? Mereka tinggal kita seorang-seorang. Mereka tinggalkan kita seorang-seorang. Seorang-seorang tinggal kita. Kita ni macam anak kecil tuan-tuan. Anak kecil ni tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Seorang anak kecil yang mak dia tinggalkan dia, dia nampak mak dia tinggalkan dia. Macam itulah. Apabila orang alim ni tinggalkan kita satu persatu, satu persatu, macam itulah. Seperti mana seorang anak yang ditinggalkan ibu dia. Macam mana ya? Macam mana? Baik tuan-tuan, saya mohon maaf kepada Al-Fadil Ustaz Aiman. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Aiman ada dalam majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan ustaz-ustaz yang lain yang ada di dalam majlis ini, jika mana saya tidak tepat pada perbicaraan saya dan pembahasannya, tuan-tuan tolong tegur saya insyaAllah. Saya mengalu-alukan teguran dan nasihat daripada semuanya. Mudah-mudahan kita tidak dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir kalam saya, saya minta tuan-tuan tolong wawarkan perkara ini, iaitu bahawa madrasah kami buat masa ini dalam proses untuk kita mencari sedikit dana. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita membina dapur dan dewan makan yang baru. Dan projek ini tuan-tuan dalam proses sekarang, dan kita buat sendiri, kita tak menggunakan kontraktor, iaitu menggunakan hasil tangan pelajar kami dan guru-guru di madrasah.
Jadi jika ada dananya yang ada yang kami dapat, kami akan beli barang sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, sekarang proses itu telah kita dah suruh tanah dan kita dah ikat besi, dan insyaAllah dalam minggu ni kita akan konkrit semua tiang-tiang tersebut. Dan tuan-tuan tolong doakan dan tolong wawarkan jika ada sebahagian kawan-kawan kita, ya Allah beri kemudahan di bersuduk keduniaan. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Untuk sama-sama kita bangunkan agama Allah. Kenapa saya bercakap begini? Masya Allah, ada orang cakap dengan saya, Ustaz, Masya Allah, Ustaz kena buat satu ekonomi supaya Ustaz tak payah cakap lagi pasal dana madrasah. Saya kata, beginilah Islam bangun. Dari zaman Rasulullah SAW bangunnya jemaah Islam itu dengan sumbangan umat Islam. Bangunnya orang zalim itu dengan penindasan kepada rakyat. Kita tengok sejarah Qarun bagaimana. Tengok Namrud macam mana. Kita tengok bangunnya Islam yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil infaknya Sayyidina Umar, Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, sampaikan ada satu orang tak ada harta langsung. Itu yang Nabi kata, senyum itu sedekah, tasbih itu sedekah. Tuan-tuan, saya minta doa tuan-tuan. Jika tuan-tuan tak boleh nak bantu kita dengan harta, saya minta bantuan dengan doa. Yang inilah amat penting untuk kami. Dan tuan-tuan tolong doakan kami, saya khususnya, agar kuat sehingga saya rambah di bumi Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah dalam keadaan ikhlas billah insyaallah. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Muhyil Mauta, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, umur kami semakin hari semakin berkurang, tetapi amal kami juga tidak bertambah. Ya Allah, berikan kami rahmat-Mu, kasihankan kami, ya Hayyu ya Qayyum. Berikan kami rahmat demi rahmat-Mu, ya Allah. Berikan kami sedikit ruang di dalam syurga-Mu, ya Allah. Walaupun kami tidak layak untuk menetap di dalam jannah-Mu, ya Allah, tapi kami mohon sedikit tempat di dalam syurga-Mu, ya Allah. Kami mohon sedikit ruang untuk kami, ya Allah, agar kami dapat bersama-sama dengan kekasih-Mu di jannah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkan segala kesalahan kami dan kesilapan kami, ya Allah. Kesilapan pada segala perkara kami, perbuatan kami, perkataan kami dan detik hati kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami, kuatkan iman dan Islam anak isteri kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami mengaku kami tidak kuat, ya Allah. Kami mengaku kami lemah, ya Allah. Kami mengaku kami tidak kuat, ya Allah. Tolong kami, 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 ya Allah. Dalam segala hal kami, ya Hayyu ya Qayyum. Hal dunia kami, hal agama kami, hal akhirat kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkatkanlah surah perwajah ini, ya Allah. Rahmatkanlah surah perwajah ini, ya Allah, dan juga orang yang hadir, hadirin wal hadirat pada malam ini, ya Allah. Selamatkan kami semua, ya Arhamar Rahimin. Barakahkan kami semua, ya Arhamar Rahimin.
Dihalakan kami semua daripada ketentuan yang tidak baik, ya Allah. Sihatkan tubuh badan kami agar kami dapat buat taat dan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, selesaikan segala masalah-masalah kami, ya Allah. Rabbana tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atmim lana nurana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. الله أكبر.